Sayyid Qutb dalam tafsir Fizilalil Quran, yang menyebut alasan Nabi Muhammad SAW melakukan uslah. Menurutnya, hal itu dalam rangka memfokuskan pikiran untuk merenungkan alam semesta, memperhatikan fenomena-fenomena keindahan, dan ruhnya bertasbih bersama ruh alam wujud, berpelukan dengan keindahan dan kesempurnaan, bergaul dengan hakikat yang agung, dan latihan bergaul dengannya dengan penuh pengertian dan pemahaman. Menurutnya pilihan Nabi Muhammad SAW, melakukan uslah rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan beliau menantikan urusan yang agung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, hadis yang menceritakan permulaan turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita yang mula-mula dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang wajar. Ketika memimpikannya sesuatu akan menjadi kenyataan bagaikan sinar fajar. Beliau melakukan uslah dan memilih tempat Gua Hira. Beliau beribadah selama bermalam-malam, lalu pulang pada keluarganya. Hal ini berulang beberapa kali. Akhirnya beliau didatangi malaikat yang kemudian berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Setelah malaikat Jibril mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepaskan seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Setelah kegelisahannya hilang beliau berkata, "Aku sungguh mengkhawatirkan diriku." Kemudian Khadijah menukas, "Sama sekali tidak. Demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinamu. Engkau selalu menjalin kekerabatan, memikul beban, menolong orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu pihak yang benar." Kemudian diantarkannya beliau kepada saudara sepupu Khadijah yaitu Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah penganut Nasrani, dan telah mencatat Alkitab dalam bahasa Ibrani, mencatat banyak Injil ke dalam bahasa Ibrani. Usia sudah lanjut dan matanya telah buta. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan maka Warakah berkata, "Itu adalah An-Namus, artinya Jibril atau Wahyu yang turun kepada Musa. Aduhai seandainya aku masih muda dan kuat, dan andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, setiap kali seseorang membawa apa yang kau bawa, pastilah dia dimusuhi. Apabila masamu itu kualami, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenaga." Tidak lama kemudian, Warakah meninggal dunia. Jika kita membayangkan seorang pemuda yang berusia 40 tahun, yang tidak bisa membaca dan menulis menerima wahyu dari Tuhan, betapa soknya. Oleh karena itu, ketika sampai di rumah beliau minta diselimuti dan ditenangkan oleh istrinya. Wahyu yang turun pertama adalah perintah membaca. Inilah perintah yang revolusioner, karena dengan membaca maka terbukalah cakrawala dunia. Dengan membaca akan membuka pemikiran dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka penguasaan iptek ini akan membentuk peradaban. Dikisahkan satu-satunya manusia yang tidak pernah menderita atau mengalami sakit adalah Firaun, Raja Mesir. Karena itulah, ia menjadi sombong dan takabur dan berbangga diri. Hatinya menjadi keras melebihi batu, dia ingkar pada penciptanya. Dia berkonfrontasi secara terang-terangan dengan cara mengangkat diri sebagai Tuhan. Tantangan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mudahnya dihancurkannya dia dengan hina, mati tenggelam bersama bala tentaranya di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melemparkan jasadnya ke daratan untuk menjadi pelajaran berharga bagi generasi yang datang kemudian. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya surah Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Kebenaran Al-Quran misalnya terangkum dalam ayat-ayat penciptaan kauniyah yang di masa selanjutnya selaras dengan temuan teknologi dan sains. Karena itu, tidak sedikit para ilmuwan yang memeluk Islam setelah meneliti ayat-ayat kauniyah di dalam kitabnya. Salah satu ilmuwan yang memutuskan memeluk agama Islam adalah pakar bedah berkebangsaan Prancis, Dr. Maurice Bucaille. Setelah masuk Islam, namanya tersohor sebagai intelektual Muslim berpengaruh di dunia. Beliau sebagai pimpinan yang meneliti jenazah Firaun, ada temuan pasir laut di jenazah tersebut yang kemudian dia telusuri dan berakhir dengan bersyahadat.
Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini asli, dari Tuhan bukan karangan atau tulisan manusia. Isi surah Yunus ayat 92 jelas, bahwa sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan seorang hamba Maurice Bukayla bersujud padanya. Kebenaran isi Al-Quran telah menuntun seorang dokter neurologi, di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat yang bernama Dr. Fidelma. Dia terpukau saat melakukan kajian terhadap saraf-saraf di otak manusia. Singkat cerita, dia menemukan beberapa urat saraf di otak manusia yang tidak dimasukin darah, padahal otak manusia memerlukan suplai darah. Akhirnya dia menemukan kenyataan bahwa urat-urat saraf di otak itu tidak dimasuki darah kecuali seseorang sedang salat, yakni ketika dalam posisi sujud. Maha besar engkau dengan hidayahmu, akhirnya sang dokter bersujud padamu. Inilah sebagian kecil bukti keaslian kitab Al-Quran sebagai wahyu darinya. Tiadalah mungkin seorang buta huruf menulis suatu kitab suci, dan yang lebih menguatkan isinya tidak berkonfrontasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa di langit dan bumi, semoga umat-Mu taat menjalankan perintah-Mu, sesuai kitab yang Engkau turunkan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bisa hidup menjaga kelestarian alam semesta dan rukun dengan sesama.